Sekarang kita akan menaikkan layangan kotak-kotak dari kertas. Dan ini ekornya terbuat dari tali rafiah. Kita akan mencoba. Sekarang anginnya, angin badai kencang sekali, dan kita akan coba menaikkan layangan kotak-kotak kertas ini. Modalnya cuma dilipat pakai tali jarit, benang jarit. Kita akan coba. Kita pakai alat bantu. Harus mencari angin yang kencang. Belum ada angin. Ya, tunggu dulu. Dan ini kerek untuk layangan besar. Ngulur. Iya, nyak ngulur ya. Nah. Sudah lewat gendang. Kita makin jauh. Oh, ini dia. Murah meriah. Gak punya kerjaan, murah meriah. Ternyata kuat karena angin kencang. Tidak ada layangan yang naik, ada sedikit. Langit kosong. Dan masih tetap bertahan. Makin tinggi. Tidak jauh dari rumah. Dadah, stop, ntar kena layangan orang. Ya, sini aja stop, karena ini tali benang. Jangan terlalu tinggi, ntar kena layangan orang. Ini turunin. Nyangkut nih. Ya, sudah. Nah dia, oh masih. Ini jauh sekali. Ini si ekor tuh dia jadinya stabil naiknya. Kalau tidak isi ekor mungkin sudah hancur. Ternyata kuat kena angin kencang. Angin kecil ini tidak naik. Lumayan nih. Kuat sekali, padahal dari kertas tulis nih, kudulis nih dipakai.
Ya, masih bertahan. Ini kalau hujan nih basah nih layangannya nih. Ya, bertahan terus layangannya. Nah dia. Ya. Diturunkan ya, ada. Nyangkut. Nyangkut. Nah. Di sini dia nyangkut. Ini dia nyangkutnya di sini di pohon ini ekornya. Ekornya ini dia. Dan dia nyangkut. Kok ini nyangkut ekornya, yang nyangkut.